Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalian ada yang siapa yang suka buah jeruk di sini? Siapa yang suka buah jeruk di sini? Abdi suka. Oke. Okay. Baby suka. Ini baby tahu enggak ini buah apa? Apel. Ini? Ada tahu enggak? Apel. Ini sebelum bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia dulu. Ini pisang. Ini? Otes. Pepaya. Ini? Anggur. Anggur. Ini? Mangga. Mangga. Ini? Semangka. Ini? Strawberry. Strawberry. Sekarang Miss ulangin ya. Tadi ini bahasa Inggrisnya apa? Orange. Ini? Apple. Ini? Avocado. Ini? Grape. Ini? Banana. Ini? Mango. Ini? Papaya. Ini? Strawberry. Ini? Watermelon. Orange apa nih orange? Jeruk. Apple? Apel. Avocado? Avocado. Grape? Anggur. Banana? Pisang. Mango? Mangga. Papaya? Papaya. Strawberry? Strawberry. Watermelon? Semangka. Semangka. Sekarang Miss mau nyuruh kalian maju satu-satu. Jadi nanti ini kalau memang udah ingat ditempelin di sini ya. Sekarang yang suruh Miss maju Abdi. Maju Abdi. Coba buka. Mana coba buka dulu. Apa yang di dalam bacaan itu? Apa itu? Break. Mana ada bahasa Inggris saya break di sini? Kamu bagi bahasa Inggris saya break dari buah-buahan ini. Ya, betul. Pertama itu Abdi.
Ano sih bahasa Inggrisnya mana? Ya, terang dari ya. Belajar menambah vocab. Jadi kalau bisa di rumah ditambah-tambah ya vocabnya ya, dibaca-baca, cari-cari nama, misalnya kayak nama-nama buah atau yang lain, kayak nama-nama benda, nama-nama buah, nama-nama hewan gitu ya. Pokoknya biar tahu lah semua tuh bahasa Inggrisnya hewan itu, hewan macam-macam itu apa, benda-benda macam-macam itu apa, bau-bauan tadi kan udah tuh, ya kan? Nah, jadi mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti di rumah mungkin bisa diulang-ulang lagi. Miss ucapin terima kasih dan mungkin cukup sampai hari ini. Sekarang sebelum bubar ucap dulu alhamdulillah. Dah? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.